memperkenalkan PUBG Mobile Metro Royale. Selain mode klasik Battle Royale, kini termasuk mode Metro Royale. Metro Royale menguji tembakan pemain dan strategi evakuasi. Pastikan anda mengisi inventory anda dengan peralatan, peluru dan bekalan penyembuhan sebelum memasuki medan perang. Terdapat dua titik ekstraksi di map. Rancang laluan anda dengan strategi untuk mengekstrakan loot maksimum dan kembali dengan selamat ke lobby. Objektif utama adalah untuk memaksimumkan nilai loot sebelum menuju ke titik ekstraksi dalam had masa, kerana loot tersebut akan diteruskan untuk kemajuan anda dalam permainan selanjutnya. Terdapat pelbagai jenis penyamun unik, daripada penyamun biasa hinggalah sniper dan penyamun kobra. Pastikan anda juga mempertahankan diri daripada pemain lain. Survival harus menjadi prioriti utama anda, kerana semua inventory semasa akan hilang jika disingkirkan. Beli pelbagai senjata, perisai, lampiran dan item lanjutan daripada pedagang di black market untuk meningkatkan pemuatan anda. Kemajuan akan diteruskan dan ini akan meningkatkan kekuatan peralatan anda secara berterusan. Pilih pilihan peta di bahagian bawah sebelah kiri. Terdapat 4 peta dengan kawasan, musuh dan interaksi unik untuk anda terokai. Dapatkan akses kepada mod lanjutan semasa anda maju, di mana terdapat lebih banyak musuh yang mencabar. Loot peringkat lebih tinggi dan akses kepada radiation zone berbahaya. Bab baru Metro Royale memperkenalkan mod baru yang dipanggil Zombie Uprising. Menampilkan zombie menggantikan penyamun, musuh yang jauh lebih berbahaya, senjata baru dan loot peringkat lebih tinggi. Terdapat banyak boss zombie baru diperkenalkan, masing-masing mempunyai ciri-ciri yang unik. Perhatikan peta kerana boss akan muncul sepanjang permainan apabila malam tiba. Memperkenalkan sistem siang dan malam, di mana penerokaan waktu malam menjadi sangat-sangat berbahaya dengan pertambahan kumpulan perusuh dan pembiakan boss. Pastikan anda bersama-sama dengan pasukan anda.